warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Imam Samudra. Di kesempatan pagi kali ini saya berada di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sahabat Rak, untuk mengantarkan pesanan bibit rumput yang tadi sudah kami turunkan di salah satu kandang peternak. Dan kebetulan sekarang yang punya sudah tidak ada di kandang karena ada di pasar sapi untuk menjual 2 ekor sapinya tadi. Nanti kita review dan kita lihat seperti apakah sapi-sapi di kandang ini dan bagaimana perawatannya. Kali ibu sinten bu iki? Mbah saya setunggal. Mbah sinten? Mbah Warti. Mbah dangu kerja teng mriki, Bu? Tiga tahun. Di kandang ini ada dua ibu-ibu yang merawat sapi-sapi ini, sahabat Raga, itu Mbak Ibu Pik dan juga Mbah Warti. Ini setiap hari membersihkan kandang seperti ini. Setiap pagi dan sore hari. Jadi yang ngerawat itu ibu-ibu ini. Ingkang ngaret sih ten bu ngeten iki. Napa? Ingkang ngaret. Ngaret bae. Wonten male. Berarti wonten tiyang sekawan teng mriki. Di sini ada 3 orang. Oke. 3 orang yang ngerawat, sahabat Rang, yang 2 orang khusus di kandang, dan yang satunya khusus untuk ngarit. Ini kandangnya besar sekali, cuman belum dimaksimalkan untuk diisi penuh. Total di sini ada 10 ekor sapi. Wonten sedasa nggih, Mbah? Sedasa. Kata Mbahnya tadi pagi baru saja laku 2 ekor. Jadi awalnya ada 12 ekor sapi. Dan yang ini baru-baru semua nggih, Mbak. Ini masih baru semua, sahabat Rang. Jadi sapinya memang kurus karena ini sapi yang baru masuk kandang dan memang prospeknya untuk digemukan. Jadi ini masih jogrok-jogrok semua, sahabat Rang. Dan untuk alamat kandang ini sendiri berada di Desa Banjarjo nggih, Mbak. Banjar Baoro. Baoro.
Kecamatannya Bangilan, Tuban, Jawa Timur, sahabat Trax. Di pagi ini kami mengantarkan pesanan bibit rumput yang dipesan oleh Mas Sopo Majina Kuali, Mas Rokim. Dan ini tadi Mas Rokim masih di pasar karena membawa 2 ekor sapi. Ini kita sambil menunggu, kita juga mereview kandang dan juga mereview ibu-ibunya yang sedang melakukan pekerjaan kandang, yaitu membersihkan ini kotoran sapi. Sehari katanya dibersihkan 2 kali. Niki mangke langsung disemproti ngoten, Bu? Nggih. Jadi sebelum dibersih, disemprot atau dimandikan, ini terlebih dahulu untuk kotorannya dibuang, sahabat Trax. Untuk Ibu Pik dan juga Ibu Wartini sudah 3 tahun merawat sapi-sapi di kandang ini. Ini kita lihat sapinya, jokroknya tinggi besar. Tapi belum berisi ya sahabat, karena belum gemuk. Biasanya pinten wulan, Bu, ngeten iki sekawan wulan mangke men lemu. Nggih. Nggih, cepet ya tangannya, nggih. Ini kata ibunya itu enggak sampai 4 bulan sahabat, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan lebih sudah dijual karena memang sapinya katanya sudah gemuk dan sudah ada untung atau badi, ya dijual seperti itu sahabat. Jadi mungkin pakannya nanti di sini istimewa dan spesial, nanti kita tanya-tanya dengan Mas Rohim. Oke, Mbak. Mohon Mbak doane amen ten iki. Nah, ini di depan sudah ada Gupik yang sedang memandikan sapi-sapi di kandang ini. Total ada 10 ekor. Tadinya ada 12 ekor, cuman yang 2 ekor baru saja laku dibawa ke pasar pagi hari ini. Sedinten ping pinten, Bu, ngeten iki? Ling ngedusi? Nggih, pindah. Pindah enjing nggih. Nah, ini setiap hari itu 1 kali dimandikan. Cuman bedinten, Bu, ngeten iki? Nggih, setiap hari dimandikan, sahabat Trax. Sebelum dimandikan, tadi kita sudah melihat untuk proses pembersihan kotorannya. Mboten wedi dislentak, Bu. Nah, ini nggih, Pak, matur suwun. Ini ibunya sudah biasa dislentak katanya. Sami mawon, Bu, kula neteng griya nggih, ngeten iki. Nggih ngramut lembu sami mawon. Niki mau sampun dicombor napa? Teng ember niki nggih. Nah. Niki kita lihat. Nggih, Mbak. Ini tadi comborannya. Sentrat rasa nggih, Bu? Sentrat dedet ampas. Eh, wonten ampas e. Ini tadi untuk menu comborannya sentrat, bekatul dan juga ampas tahu. Nggih, Mbak. Nah, ini kebetulan juga ada sapi yang laku hari ini, akan dimuat ke truk sini, sahabat Trax. Ini kalau kita lihat sapinya belum begitu gemuk, cuman dijual karena mungkin ada problem, ada masalah, entah sapinya sakit atau susah makannya ini. Nah, kita lihat dari jalannya kakinya lemes, sahabat Trax.
terutama di bagian belakang. Bagian depan. Nah, dan itu tadi kegiatan Ibu B dan juga Ibu Warti di kandang sini, sahabat ternak. Setiap pagi beliau berdua ini membersihkan kandang, memberi makan sapi dan juga memandikan sapi-sapi seperti ini. Dan itu sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sungguh pekerjaan yang jarang dan tidak lazim dilakukan oleh wanita, ini ternyata bisa juga dilakukan, merawat biasanya 12 ekor sapi, karena tadi diambil 1 ekor dan dibawa ke pasar 2 ekor, tinggal 9 ekor sekarang. Ya, dan cukup sekian sahabat ternak untuk video kali ini, video proses pengantaran bibit rumput dan juga kita melihat proses pembersihan kandang. Dan matur suwun nggih Bu Pi, Mbah Warti. Dirusoi malah. Nggih. Bareng Bu. Assalamualaikum.